Selain dimakan segar, sisa kulit buah-buahan sebenarnya mampu menjana pendapatan. Sebagai contoh, pelbagai inovasi dilakukan terutamanya dalam bidang kecantikan. Namun, tidak ramai yang tampil memperkenalkan produk berasaskan sisa kulit buah bagi menghasilkan barangan seperti beg. Kelainan yang dilakukan seorang pelajar institusi pengajian tinggi tempatan itu wajar dipuji kerana hasil seninya mampu mendapat pengiktirafan antarabangsa. Menling Eng Aniatul Fitria Ismail Eng Abdullah, 24 tahun dari Universiti Sains Malaysia ini menghasilkan beg mini yang digunakan sebagai pembungkus set produk penjagaan kulit wajah yang diperbuat daripada sisa kulit limau. Produk material bioleather hasil ciptaannya itu bukan sahaja bersifat lebih mesra alam, malah mampu menjadi bahan pembungkusan pelbagai produk menggantikan plastik. Lebih mengagumkan, inovasi pelajar jurusan reka bentuk produk ini masih berada di peringkat kajian awal tetapi sudah mengharumkan nama negara apabila dinobatkan tempat kedua dalam pertandingan reka bentuk antarabangsa James Dyson Awards 2021 baru-baru ini. Citra bioleather packaging is the main target for those who are environmentally conscious, interested in eco-friendly and sustainable things products. CBL will take months to decompose in a home compostable environment. It can degrade back into soil within months. There's value in waste, and we should be looking towards waste products rather than virgin materials if we could. Tambahnya, selain membantu mengurangkan penjanaan sampah, material bioleather itu juga membabitkan kos lebih rendah. Ilham mencipta material lestari berkenaan tercetus tahun lalu apabila melihat lambakan sampah kulit buah-buahan yang dibuang. Justru, beliau berharap inovasi yang masih di peringkat penyelidikan awal itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di peringkat profesional sekaligus membuka jalan kepada penghasilan material mesra alam. Tambahan pula, Malaysia adalah antara pengeksport buah dan sayur terbesar, secara tidak langsung menyumbang kepada penghasilan sampah yang boleh dijadikan sumber produk semula jadi.